Ya, saya kira ini merupakan satu alternatif yang sangat luar biasa karena sudah dimulainya pengolahan sampah organik dengan cara maggot ya. Dan ini sudah ternyata sudah cukup lama dan kapasitasnya juga sangat besar, yaitu 1 ton per hari. Tapi ada beberapa kendala tadi, mesin pecahnya rusak, kemudian pengangkutnya itu nanti tadi juga macet. Saya kira ini yang perlu kemudian dilakukan revitalisasi supaya pengolahan sampah yang ada di sini bisa berjalan dengan maksimal, karena kita tahu Jogja masih darurat sampah, sehingga ini bisa memberikan manfaat kepada lingkungan di sini. Paling enggak 1 ton per hari ini mungkin untuk satu kelurahan saya kira bisa menyelesaikan masalah sampah organik di level kelurahan.